Kalau kita lihat sapi itu harus dulu. Harus pantatnya. Iya. Pantatnya jaga itu jaga juga gitu dia. Oh. Kadang-kadang kan enggak begitu lebar kan iya. Pantatnya itu. Jadi, terus yang bagus itu yang bagaimana itu? Yang lebar. Yang besar. Yang besar, yang lebar. Iya, itu. Yang lebar sedikit. Jantan betina juga begitu. Iya, semua. Iya, semua. Sapi memang iya. Terus kalau dari depan itu apa dilihat itu? Mukanya. Mukanya gimana dia? Yang lebih ada yang lebih cantik. Ini kan sesuai lah dengan badannya kan. Oh. Jadi ada yang kecil kepalanya. Enggak sesuai dengan bodinya juga. Bodinya kan. Berarti dilihat cantik dari kepalanya begitu. Kalau cantik kepalanya sesuai dengan badannya sesuai bagus. Kan ada yang keluar dari induk sapi biasa, mukanya agak kecil dia, kecil dia. Dan juga tanduknya ada yang gading gitu kan. Kalau mukanya kecil dia kurang bagus. Kalau begini besar bagus. Ini bagus dan ini sesuai dengan ini berangus ini. Iya, berangus. Ada yang musik keluar dari sapi biasa. Biasa, ya. Iya, memang yang ini juga yang merah ini kata orang dulu waktu anaknya keluar jantan, oh bagus ini katanya dia. Yang bagus dia punya belakang pun bagus. Ah, iya. Besar ini. Dia tahu ini dinamakan F2 ini. Iya. F2. Kalau F1 itu keluar dari sapi biasa. Seperti ini ya. Nah, ini F1 dulunya. Ini F2 ini. Mulanya kan F1. Ini F1. Sudah keluar ini F2. Oh, begitu dia. Ini dulu induknya F1 ini. Iya. Ini F1 ini. Iya. Ah, dari sapi biasa keluar dulu. Iya, sapi biasa dulunya. Ini F1 terus sekarang F2. Kakinya kecil ini. Iya. Kalau besar seperti mental itu baru F2. Oh, iya. Terus nih kalau di pasar bagus F1 F2 harganya? Sama. 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 Tergantung lah. Tergantung kebagusan. Kebagusan cantiknya bagaimana gitu. Kalau kakinya yang begitu udah bagus dia. Bagus. Yang F2 dia besar gini kan bagus. Kalau yang kepah gini dia enggak bagus. Kakinya. Tapi induknya pun kok bagus-bagus. Dengan sapi biasa juga lain harganya. Iya. Lebih murah lagi. Sekalipun bagus lebih murah dia. Bagus. Kalau udah juga biasa ya. Ah, sapi biasa. Kalau kakinya bagus begitu. Bagus-bagus. Kalau di kuda ini kupak cangkir. Iya. Orang. Iya. Ini kalau tapaknya begini bagus dia. Bagus itu. Kukunya ada panjang. Kukunya dia tak. Tidak panjang. Kukunya ada gini. Oh. Kuku panjang. Kalau panjang ke depan dia. Depan. Oh, kurang bagus. Kurang bagus ya. Ini tidak bagus semuanya. Bagus nih. Banyak kuku sapi yang gini. Dia tidak mau bisa jalan kadang. Kalau sudah panjang kukunya dia bisa jalan dia. Yang ini tidak mau panjang nih. Begitu saja ya. Ini saja. Tetap gitu dia. Tetap dengan yang itu tuh. Iya. Ini udah 4 tahun deh ini indukannya ini. Indukannya. Iya. Sudah berapa kali beranak sini? Kali. Enggak apa-apa. 21 kali dia beranak terus itu sehat. Itu masih besarnya. Oh. Masih besarnya masih sampai 3 kali beranak, semakin tinggi semakin lebar dia biasanya. Oh, dia yang begini bisa besar lagi bisa. 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 Belum udah cukup besok tempatnya ini? Bisa. Insyaallah cukup. Tinggi. Giginya juga enggak belum baru 3 kali habis besar ini. Baru 3 kali berdung. Nanti 10 kali dia. Baru 3 gigi depannya ini. Iya. Baru 6 yang besar. Punya gigi 8. Tinggal 2. Oh. Tinggal 2 kali lagi. Gigi sapi ada 8 dia. Iya. Kalau sudah umur 2 tahun setengah baru besar 2 biji. Nanti Iya. Hilang lagi, tumbuh lagi. Berarti kalau sudah 6-8 ya sudah maksimal memang, begitu tumbuhnya. Memang 8 baru habis giginya besar. Habis terus. Baru besar. Baru habis besar. Habis besarnya. Ya, habis besar. Masih. Sudah berhenti dah ada apa copot giginya. Masih. Sudah tinggal 2. Berarti baru ini masih bisa tumbuh besar masih lagi. Iya. Kan yang dalam masih kecil-kecil itu. Iya. Yang belakangnya itu ya. Yang sebelah paling belakang, yang paling dalam. Iya. Masih kecil-kecil itu. Iya. Nanti kalau sudah tua dia semakin pendek giginya, semakin pendek.
Oh, ini habis. Giginya pendek. Kalau sudah dua sapi pendek giginya. Iya, iya, iya. Kecil, mengecil dia. Makin oh, pendek. Mengecil. Pendek dia. Berarti udah tua kalau giginya pendekan begitu. Enggak bisa makan rumput. Rumput daun duri kadang enggak mau dia. Yang keras-keras. Oh. Kita kasih berarti rumput yang biasa-biasa, iya, rumput jamur gitu. Ya. Tapi masih tetap dia bisa memproduksi anak dia. Kalau sudah umur 10 tahun, 15 tahun baru anaknya tidak cantik, berarti sudah tua induknya. Oh, kalau anaknya sudah tidak bagus berarti sudah tua. Sudah tua dia. Oh, iya. Makin kecil dia beranak. Makin kecil anaknya. Semakin panjang usia induknya, anaknya akan semakin kecil dia. Kira-kira umur berapa di anaknya kecil itu? Sekitar umur 20 tahun. Anaknya semakin lama. Kecil. Oh, masih lama. Masih lama. Berarti masih bisa menghasilkan ini. Ini sampai 10-15 kali masih. Masih sehat anaknya besok. Iya, untung enggak saya jual ini. ATM ini. Ngambil-ngambil aja ini. Ini kalau masih umur besok kan tiap tahun yang nuker anak ini. Iya. Tiap tahun terus, 5-6 bulan dapat 15-16 juta. Iya. Tergantung dari harga pasar kan? Iya. Kalau pasar lancar, bagus. Iya. Seperti yang iya, ini gara-gara corona ini. 18, ini kan corona yang di Indonesia ini. Iya, tahun kemarin itu 20, iya, 21. Iya. Saya dulu 10 bulan, 22. Loh. Tapi mental itu. Iya. Anaknya.